Iya bang. Pada hari ini melihat, menyaksikan sekaligus memberikan doa atas meninggalnya orang tua kita, bekas pemimpin kita. Beliau ini juga sahabat saya cukup lama, mulai dari periode pertama beliau jadi wali kota, periode kedua juga ikut bersama-sama pada saat saya di DPR, Sekda dan SKPD-nya pun sering disuruh ke ruang saya untuk dalam rangka memperjuangkan pembangunan ide beliau di Kota Sibolga ini. Salah satu ide beliau adalah
memperbaiki pasar Nawi Sibolga. Pada hari ini telah kita saksikan ibu, anak-anak semua, kami hari ini pemerintah kota Sibolga, ribuan pegawai bersama kami sekarang di luar ingin memberikan doa penghormatan terakhir kepada bapak kita ini bersama sekda, seluruh pimpinan SKP ini, camat, lurah, kepri, Porkopimda, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Wakapolres, dari Bank Indonesia, pimpinan DPRD, Ketua Tim Penggerak PKK, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Kepling hadir semua dalam rangka memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Bapak Sahat Tinor Sinta Panggabean yang meninggal kemarin sore dalam usia 68 tahun. Mohon izin juga wakil kami tidak hadir karena sedang mengikuti RUPS Bang Sumut di Medan. Kami hanya bisa menyampaikan doa dan harapan. Kiranya segala perbuatan yang baik beliau lakukan selama hidup dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan menempatkan beliau pada tempat yang mulia di sisinya sesuai dengan amal perbuatannya. Kepada ibu, keluarga, dan anak-anak serta cucu-cucu dapat menerima ini dengan tabah sekaligus melanjutkan perbuatan-perbuatan baik yang beliau lakukan selama hidup. Beliau ini adalah orang baik, sahabat terbaik bagi kita dan bagi warga kota Sibolga. Kami sengaja hari ini mendahului karena mungkin besok dan lusa masih banyak acara-acara adat yang tidak mengganggu acara adat, maka kami mendahulukan bersama pimpinan DPRD. Saya Pak ajak teman-teman untuk kita bersama-sama sehingga acara-acara adat dan doa pemberkatan tidak terganggu. Ini yang dapat kami sampaikan kepada seluruh keluarga. Mudah-mudahan jangan terlalu lama juga bersedih. Ada hikmah yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada keluarga. Karena apapun sesuai dengan iman dan lomong, lomong kudu. Oleh sebab itu kita terima ini dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Sebagaimana biasa ibu, ini adat kita, apalagi beliau ini juga pernah memimpin di kota Sibolga dua periode. Ini sebagai pembeti Iluman Ete, kami juga dari pemerintah kota Sibolga sepakat kiranya memberikan sesuatu kepada keluarga di rumah ini. Kepada saudara sekda kami kemudian kepada camat Sibolga kota sesuai dengan peraturan daerah inilah yang dapat kami sampaikan karena mungkin banyak lagi yang antri di luar ingin menyampaikan sambutan dan kata-kata penghiburan serta bersalaman dengan keluarga. Kami cukupkan sekian. Terima kasih. Selamat siang. Horas Manita. Salam.